kembali kita di channel Desta Ngambung Family. Sekarang ni kita berada dekat mana kak? Dini kita malam tu. Malam tu kita ba Lepau Restaurant. Restoran Lepau ini terletak di tengah-tengah Bandar Kuching. Dekat belakang dia tu ada terletak hotel. So tempat ini memang sangat-sangat strategik untuk kita nak pergi turun makan. Betul. Konsepkan makanan tradisional bagi masyarakat orang Ulu. Jadi disarankanlah bagi aku, bagi kita yang akan agak reservation dulu lah kita, hanya tempahan dulu melalui WhatsApp kepada owner atau tidak tergawak bagi itu. Yeah, selalunya tidak ya memang pack, lalu dia penuh. Atau ke hari biasa atau ke hujung minggu memang penuh. Ia berkonsepkan halal ke? Ya, betul-betul. Jadi, pelbagai kaum boleh datang sama-sama ngasai ke pemakai atau ke tempat cumai sudah ya, Lepau Restoran. Okey. Betul, kita ikat pergi makan. Jom. Lihat ni, makanan yang dah terhidang di atas meja. Apa hidangan yang pertama? Ya, apa hidangan ni? Ni adalah ikan sultan pekasam. Okay. Ni kerabu lemidin. Okay, tengok kerabu lemidin. Bagi apa yang kita ada lagi? Okey, lepas tu yang ni adalah daun ubi digoreng bersama dengan tepus. Ni kulit ayam digoreng bersama dengan tepung. Okey, kalau kita ada asam pedas. Asam pedas terung asam yang dimasak sekali bersama dengan udang. Ya, ini pula kita ada kacang mah, iaitu kita gunakan ayam dalam masakan ni. Dan seterusnya adalah petai bersama dengan udang dan masa tempoyak. Ya, masa tempoyak bersama dengan apa petai. Tambah nasi lah. Oh. Ini pula adalah umai ikan. Umai ikan. Dan ini sebetulnya dia akan masam-masam dan pedas. Yes, betul. Dan ini adalah menu utama sebelum kita memulakan sajian kita nanti, iaitu nasi. Ayo. Langkung, everyday. Langkung dia everyday. Tengok.
bidik dek makan nama. Pantai udang. Nama lawak wai apo, mayo lawak sultan dai. Nama tok bekas sabikan sultan. Selesai makan di Le Pau Restaurant. Okey. Jadi apa yang saya nak review berkenaan dengan restoran Le Pau ini, daripada segi servis dan layanan, servis dari segi penyediaan makanan yang begitu cepat walaupun terlalu banyak dia punya pelanggan datang. Jadi dari segi makanan juga menepati cita rasa saya. Betul. Dan Emily Bu. Sangat sedap. Okey, sampai di sini saja video kita hari ini dan jangan lupa like, subscribe channel Desta Ngambung Family. Bye.